Dasar bodoh! Kalian sudah meninggalkan dua teman kalian. Bahkan menculik Adi pun juga gagal. Apa sih yang kalian bisa, hah? Adi ini sudah cukup memusingkan. Maka sebaiknya kita berikan dia pelajaran langsung. Panjang sekali. Lihat Bio gambarnya. Wah, ini gambar orang di zaman prasejarah yang sedang memuja batu bersinar. Tapi di mana ya karang merahnya? Ada tempat obor. Wah, Bio, nyalakan api dong. Ada tonjolan berbentuk kunci. Bio, pakai lampu sorotmu saja. Ini tangkai obornya bentuknya seperti kunci. Nah, terus lubangnya di mana ya? Arahkan sorotan lampu pada semua dinding. Bisa terbuka. Kayaknya harus didorong. Bio, itu karang merahnya. Lihat, batu karangnya bersinar terang sekali. Adi, ambil dan peganglah. Dan kamu jangan khawatir. Karena cuma orang yang baik dan benar bisa memegangnya. Kalau orang jahat akan terbakar tangannya. Baik, Kek. Pegang dengan kedua tanganmu erat-erat karang merah itu. Dan hiruplah udara dari karang merah. Wah. Kita kembali ke atas. Karang merah!
akan datang. Rasakan ini. Rasakan ini. Apaan nih? Gawat! Tolong! Luar biasa. Semua siap dengan senjata. Lumpuhkan dan bawa Adi hidup-hidup. Cepat! Senjata kalian. Apa ini? Bos Adi sudah tertangkap. Bagus, bagus. Aku akan bawa pesawatku ke sana. Kalian tunggu saja. Siapkan senjata kalian. Masih mengejar juga anak ingusan itu. Rasakan ini. Dio kena ledakannya. Dio, segera kembali ke markas. Mesin mengeluarkan asap. Ada yang rusak.